Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bagaimana hukumnya meminum obat anti haid saat bulan puasa? Dalam fatwa Imam atau Syekh Qammat yang bernama Syekh Muhammad Ibn Al-Husain Al-Qammat, itu menyebutkan diperbolehkannya bagi seorang wanita untuk meminum obat saat dia berada dalam bulan puasa selama tidak membahayakan obat itu kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton, enjoy! Apakah wanita yang haid tapi belum bersuci saat habis masa haidnya harus tetap berpuasa? Jika perempuan yang sedang dalam keadaan haid, kemudian di pagi hari dia tidak makan apa-apa dan di malam dia sudah niat, lalu berhenti masa haidnya, maka dia seharusnya melanjutkan puasanya dan dianggap sah puasanya apabila dia tidak makan setelah subuh hari dia. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton, enjoy! Bolehkah ibu mencicipi makanan saat sedang berpuasa untuk berbuka? Orang tua, mobil khusus ibu, atau kakak-kakak perempuan yang sedang masak untuk hidangan berbuka puasa, maka mereka boleh mencicipi, asal yang dicicipi tidak masuk ke dalam kerongkongan, hanya sebatas di lidah saja.